Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, kebakaran melanda sebuah rumah makan yang berada di Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Kencangnya embusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun sejumlah pegawai rumah makan menyebut api muncul dari ruang pendingin ikan dan daging. Petugas damkar sempat kesulitan saat padamkan api lantaran besarnya kobaran api yang meludeskan rumah makan khas Sunda ini. Api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil dan belasan petugas damkar diterjunkan ke lokasi. Sudah terbakar, jadi datang ke sini pun api sudah membesar. Jadi menjalar ke saung yang satu dengan yang lainnya, gitu. Dugaan awal kan? Dugaan awal kami dari pemadam kebakaran belum bisa prediksi. Mungkin nanti ada tugas dari kepolisian bisa menanya-nanya dengan yang pemilik ya. Yang penting kita bersyukur ini tidak ada korban. Untungnya juga bangunan ini tidak dekat dengan pemukiman.